Cik Rukia. Mengirimkan email ini dan kisah ini, saudara, teman-teman Ria 897. Berkisahkan sebatang pokok yang ada di hadapan rumah Cik Rukia. Rumahnya di tingkat 6. Dan di hadapan pintu rumah Cik Rukia ni, kalau katanya di sinilah, saya cuba bacakan dahulu ringkasnya tentang pohon. Dan selepas ini akan saya beritahu anda apakah gangguan sebenarnya yang berlaku di rumah Cik Rukia. Baik, tentang pohon di rumah Cik Rukia di tingkat 6, bila buka pintu rumah, terus akan nampak pokok di hadapan rumahnya. Dan inilah kisah yang ingin diketengahkan tentang rumah. Rumah yang Cik Rukia katakan ini adalah rumah yang baru saja beliau pindah bersama dengan suami. Sebelum ini duduk rumah 5 bilik. Jadi kata Cik Rukia, bila anak-anak semua dah besar panjang, anak-anak masing-masing dah berumah tangga, dah ada rumah sendiri, tidak perlu lagi nak duduk rumah yang besar, terpaksa downgrade kepada rumah 4 bilik. Dan rumah 4 bilik ini, rumah tingkat 6, depan rumah pula kalau buka pintu, nampak pohon yang besar. Inilah pengalaman yang dialami oleh Cik Rukia kita. Kepada kisi yang dihormati juga pendengar Misteri Jam 12, terima kasih pada bulannya sebelum kisi bacakan kisah ini, kerana kisi sudi memilih kisah saya untuk diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini berkenaan pengalaman yang menyeramkan tentang sebuah ataupun sebatang pohon, sebatang pokok yang ada di hadapan rumah saya. Kisi pada mulanya bila berpindah, sebelum berpindah kata Cik Rukia, sebelum kami berpindah, kami datang menjenguk rumah yang kami nak tinggal. Biasalah kisi survey beberapa rumah dan kami berkenan dengan rumah yang dimaksudkan ini. Dan hairan bila datang untuk survey rumah tersebut, tidak pun kami terpandang, terlihat, nampak pokok yang besar di hadapan rumah. Perkara seram mula terjadi. Kata Cik Rukia, apabila pada hari Khamis malam Jumaat yang pertama, saya mendengar rancangan MJ12 di dalam rumah baru. Kami berpindah pada hari Ahad. Hari Ahad semua barang-barang dari rumah lama telah pun dialihkan, dialihkan ke rumah yang baru. Dan kisi, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa dan Rabu penat mengemas, susun balik pakaian, lipat baju almari. Bila hari Khamis malam Jumaat, barulah dapat hilangkan rasa penat mendengar rancangan kisi Misteri Jam 12. Kata Kak Rukia kita, suami kakak seorang pemandu teksi bertugas shift malam. Jadi bila dia keluar bertugas memandu teksi bermula jam 6 petang, dia akan pulang pada 6 pagi keesokan harinya. Pengalaman yang menyeramkan ini berlaku apabila suami bertugas malam dan saya sedang mendengar rancangan kisi Misteri Jam 12. Saya ni ada tabiat, saya suka sangat buka pintu rumah. Pintu besi rumah saya akan diketap dengan mangga, tapi pintu kayu rumah saya akan saya dedah, akan saya buka, kerana suka sangat dengan udara angin yang bertiupan pada waktu malam. Waktu itu ingat lagi kisi kata Kak Rukia kita, sedang duduk di sofa rumah. Dari sofa dapat lihat pintu, dari pintu dapat lihat ada sebatang pohon yang besar di hadapan rumah di tingkat 6. Waktu itu sekitar pukul 1.25 pagi, kisi sedang bercerita kisah tentang Pontianak kalau tak silap saya. Jadi kisi putarkan sound effect Pontianak mengilai. Jadi mungkin saya rasa sound effect dimaksudkan oleh Puan Rukia ataupun Kak Rukia kita, sound effect tadilah. Bila kisi putarkan sound effect pun tiada mengilai, kata Kak Rukia, saya tiba-tiba rasakan macam ada benda bergerak dekat atas pokok di hadapan rumah saya. Biasalah, mata manusia, mata pandang dalam rumah, bila dekat luar ataupun di luar rumah tu sesuatu bergerak, terus pandang ke pokok tersebut. Kali pertama saya pandang, saya tak nampak apa-apa pun kisi. Tak dapat lihat benda apakah di atas pohon tersebut. Saya tidak indahkan. Saya terus mendengar rancangan kisi. Kisi kali kedua, ada benda bergerak lagi. Bila saya pandang betul-betul, sekali pandang, terlihat macam ada kain putih yang tersangkut pada pokok yang dimaksudkan. Kata Kak Rukia, bila nampak
saya tutup mata dan baca istighfar beberapa kali. Saya bangun, terus pergi menuju ke arah pintu, saya terus tutup pintu rumah. Bila dah tutup pintu rumah, saya pusing ke belakang nak duduk balik ke sofa ataupun di sofa. Mendengar rancangan misteri jam 12, baru tutup pintu pusing, dengar orang beri salam. Assalamualaikum. Saya pergi jawab, Waalaikumsalam. Kemudian teringat, siapa pula beri salam kat rumah aku ni? Saya teropong dekat lubang pintu, tak nampak orang kisi. Meremang bulu rumah saya, saya terus matikan radio. Daripada ruang tamu masuk ke dalam bilik, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya istighfar berkali-kali. Sampai dalam bilik, saya tutup pintu. Saya buka CD mengaji, temankan saya sampai terlelap tidur. Saya tak nak telefon suami sebab saya tak nak menyusahkan dia. Maklumlah saya juga yang jadi naas. Dengar misteri jam 12, pada tengah malam, buka pintu dan kisi. Setelah lebih kurang sebulan lebih saya duduk di blok ... dekat kawasan, saya tak nak sebutkan nama tempatnya, kata Kak Rukia. Barulah saya dapat berkenalan dengan beberapa orang jiran. Dan kami dapati kami berdua suka dengar rancangan misteri jam 12. Kakak pun buka story, tanya tentang pokok depan rumah. Katanya dia nak tunjukkan kakak sesuatu esok pagi bila pergi pasar. Jadi kakak pun pergilah. Casey nak tahu tak? Setelah kakak balik pasar dengan jiran yang kakak baru kenal, jiran tu bawa kakak pergi ke depan pohon tersebut. Alangkah terperanjatnya, dekat pokok tu sebelah atas, ada beberapa paku telah pun dipakukan di pokok tersebut. Kakak tengok kenapa? Tak tahulah, tapi beberapa tahun lalu, ada seorang pakcik Melayu ni paku pokok ni. Dan mengikut kata-kata orang, dalam pokok ni ada penunggu. Bila dengar kakak terkejut. Sejak malam itu, bila nak dengar rancangan kisi, kata Kak Rukiah tak lagi dengar kisi di ruang tamu, buka pintu, malah dengar dalam bilik. Suami belikan Kak Rukiah iPhone, boleh dengar melalui Mi Radio. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggap.